kediamannya. Lihat sebelah sini. Okay. What's this? Is this the lady room? Walk-in closet. Wow, what a nice walk-in closet. Hampir 2 bulan menjabat sebagai Nyonya Indra Priyawan, Nikita Purnama Willy atau lebih dikenal dengan nama Nikita Willy sangat menikmati perannya sebagai seorang istri. Niki pun dengan semangat selalu bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan dan makan siang bagi sang suami. Seru sih. Belum ada perubahan sih. Gak ada bedanya. Iya. Yeah. Jadi masih seru nih lagi, masih seru-serunya. Masih semangat-semangatnya kayak bangun pagi banget bikin sarapan, terus kayak sebelum jam 12 udah masak lunch gitu-gitu. When you cook? Dia baru belajar masak. Buat lo? Buat gue. Iya, harus dong. Harus. Sebulan menjadi istri, gue baru sadar banget kalau wanita tuh bener-bener strong sih. Laki-laki kan memberikan rumah, cuma kita jadi perempuan tuh harus lead the house gitu. Right. Nah. Tapi memang benar beda banget sih. Pas Niki masuk ke rumah ini, ada sentuhan wanita tuh rumah jadi beda banget. Serius? Iya. Yakin tuh sentuhan kita apa, Mbak? Tak hanya dalam urusan dapur, Niki pun juga bersusah payah mendekor ulang apartemen tempat tinggalnya bersama Indra agar senyaman dan seapik mungkin. Hal ini ia tunjukkan saat Boy William berkunjung ke kediamannya. Lihat sebelah sini. Okay. What's this? Is this the lady room? Walk-in closet. Wow, what a nice walk-in closet. Look at your view. So you have another garden here. Yes. Ini wow keren banget, Nick. I made this garden. No, you didn't. Lo yang bikin? Yes. And I'm so proud of it. Semua orang pasti disuruh kesini sama dia. Karena ini awalnya kosong, oh gitu. Bener-bener cuma kosong tembok doang. Terus gue kayak, gue seneng aja ada, gue seneng aja karena ada greens-nya gitu. Right. More greens. Let's clap for her. Congratulations, Nikita. Benarkah Niki akan meninggalkan dunia acting? Masih sih sebenarnya. Cuma kayak kalau sinetron kayaknya akan memakan waktu sangat-sangat banyak gitu. Kayak gue harus kerja dari pagi sampai maksimal jam 12 malam. Kalau lo ngijinin aja gak? Sebenarnya Indra juga gak pernah melarang gitu. Cuma kayak gue lebih gak enak sih. Gue lebih kayak, gila ya gue a wife now gitu.